Sebelum ini hangat diperkatakan apabila isu pelakon Pekin Ibrahim memukul salah seorang kru produksi yang dipercayai mengintai seorang pelakon wanita sewaktu di set penggambaran sebuah filem. Jadi, kali ini Melody dapatkan pengarah serta pelakon wanita yang dianggap maruah beliau telah pun dicalah. Kita tahu sebelum ni produksi Abang juga terlibat dengan satu isu semasa COVID, masih lagi melakukan penggambaran. Kali ini pula ada kontroversi baru yang melanda salah seorang pelakon wanita diintai. Terjurus daripada Abang tahu insiden yang berlaku tu kan, apa tindakan pertama yang Abang buat? Masa tu saya tengah shoot sana biduk tu, Pekin call. Dialog dia, saya pukul orang. Siapa? Budak handy kita. Hah? Terkejutlah, hai? Bukankah budak handy sepatutnya dekat set kan? Macam mana pula habis ada dekat rumah kata kan? Dia boleh tinggalkan set dan kerja nak mengintai. Kita report polis dulu. So, kita settlekan budak ni, serah pada polis. Orang yang macam ni sebenarnya tak boleh ada dalam industri lah. Yang busuk apa adalah orang-orang production. Yang kena tu artis. Bila artis pula nak berlakon dengan kita pun takut. Tentang abang tu ambil orang intai lagi kan? Dia kata. Macam ni kita ambil based on, okay, sebab tak ada kerja. So, kita ambil lah. Kita tak tahu pula perangai dia macam tu kan? Benda ni dah berlaku 5 tahun lepas pada 2018. Mengapa waktu ini barulah cerita itu dibuka orang ramai tahu? Dia benda ni masa dia menyebalang gala cerana video bermerah, sebab ada yang bertanya. Bila dia bertanya, kita pun sebenarnya tak nak buka benda-benda macam ni. Bukan kita nak buat benda ni marketing, kita pun kalau boleh tak nak buka cerita lama. Cuma bila ditanya tu, benda yang paling seram ini, dia rasa lebih seram daripada proses syuting tu. Sebab benda macam ni saya rasa tak boleh nak diambil mudah. Benda aib kan. Kebetulan mungkin saya je yang ada waktu tu yang tak ada scene bila berlaku. Jadi saya harap sangatlah yang kaki intai kat luar sana tu udah-udah mengintai. Kau pergi kumpul duit TikTok kau tu, pergi beli tiket wayang, kau pergi tengok cerana biduk bermerah. Kau intai dalam filem lagi bagus. Abang sendiri mengambil tahu tak lepas daripada insiden tu berlaku, ada tak bersua lagi? Alhamdulillah memang kita tak pernah dipertemukan lagi dalam set syuting ke apa. Saya rasa mungkin tak ada dalam industri lagi lah. Pekerja-pekerja belakang tabir ni kita kadang-kadang kita kenal. Jadi bila berlaku benda macam ni, benda ni akan cepat tersebar. Mungkin dulu dia tersebar di kalangan orang produksi je, tidak tersebar secara maya kan. Orang tu bukan saja mengintai, siap merakam. Dari segi video-video tu sempat diselamatkan tak? Mangsa pun dah buat report untuk bahan bukti PDRM. Selepas pada tu, saya tak tahu apa-apa dah. Untuk saya punya tugas sampai kepada penangkapan tu je. Tak takut ke jikalau orang tu datang kembali membalas dendam? Walaupun kita tahu salah dia kan? Bila kita panjangkan cerita ni, dia akan jadi panjang. Jadi kita harap benda ni jadikan pengajaran pada engkau. Jangan diulang lagi. Sebab kalau engkau cari aku pun takkan panjang. Tapi rasanya tak ada apa masalah. Dah lama kes ni tak ada isu cari-mencari lagi lah. Kita harap benda tu berhenti kat situ sajalah. Saran mungkin berkenaan video tersebut. Kan? Ada salah satu video mungkin tanpa seutas benang. Benda ni melibatkan maruah. Mungkin video tu dah di-delete. Tapi kita tahu dari segi teknologi sekarang, mungkin bukan sekarang, mungkin pada masa akan datang. Sebenarnya benda ni memang buat kita trauma. Agak malulah kan, sebab maruah terjadi pun dah semenggigil. So macam tak tahu nak buat apa. Tapi alhamdulillah lah, sebab masa tu ada Abang Pekin kan, ada Abang Botak tolong. Dia orang bagi support untuk Sarah kuat masa tu. Macam mana Sarah sendiri ada kekuatan untuk menyambung lagi penggambaran tu? Sarah memang dah tak nak shoot langsung. Dah memang rasa macam nak balik, tinggalkan set tu. Sebab dah tak nak jumpa orang dah. Kita sebagai pelakon, kita ada tanggungjawab kita untuk habiskan tu. Nak tak nak, Sarah cuba untuk kuatkan diri. Walaupun rasa macam dah tak boleh go, macam itulah pelakon dalam keadaan yang emosi tak stabil. Tak mustahil akan tak ada orang yang cuba untuk ambil kesempatan lagi. Kepada mangsa sexual harassment, kalau you diamkan diri you, you akan buatkan lagi pelaku-pelaku sexual harassment kat sana akan bebas. Kitalah yang akan kena ke depan. Memang saya tahu benda ni malu melibatkan orang luar, tapi you all kena stand for your right.